Bawa senapan angin, bocap kayu spesial bulan Mei. Harga merakyat. Apa saja senapan anginnya dan bagaimana speknya, simak sampai tuntas. Jangan sampai kelewatan promo senapan angin yang satu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Mas Gendon di channel Gendon Jaspot. Kali ini saya akan mengasih promo senapan angin bocap kayu spesial bulan Mei. Dan untuk promonya di sini tuh sangat terbatas karena stoknya itu cuma 10 unit saja ya sobat bedil semuanya. Jadi buruan untuk diorder senapannya biar enggak kehabisan untuk harga promonya. Oke, untuk yang baru bergabung di channel Gendon Jaspot, saya ucapkan selamat bergabung dan jangan lupa di like, comment, share dan subscribe. Oke, kita mulai saja. Untuk yang pertama di sini ada bocap Destet. Untuk yang pertama di sini ada bocap Destet. Untuk di bagian larasnya di sini sudah menggunakan laras pilihan, jadi support untuk big game ataupun small game, untuk buruan emak babi atau blibis atau biawak dan lain-lain itu sangat support sekali. Dan untuk larasnya di sini panjangnya 60 cm, alur 12, OD-nya 13, dan kalibernya di sini cuma ada kaliber 4,5. Untuk kaliber 4,5 itu sangat aman sekali dan sangat diperbolehkan oleh pemerintahan Indonesia untuk kaliber 4,5 buat pembasmi hama-hama hutan. Dan untuk bagian larasnya di sini ada sombongnya, sudah dilengkapi double sombong yang dalam ini warnanya gold atau emas dan yang luar warnanya hitam dengan corak ada nama Destet. Oke, kita lanjut bagian tabungnya. Tabungnya di sini menggunakan tabung bocap 500 cc dengan ketebalan 3 mm dan kapasitasnya di 3000 psi. Tapi kami sarankan aman tabung biar hasilnya tidak rusak ya sobat bediler. Itu bisa di 2700 sampai 2800 psi saja untuk keamanan tabung senapan angin bocap Destet atau senapan angin lainnya. Dan untuk bagian depan tabung di sini itu ada cincin laras untuk senapan angin agar kalau menembak dengan senapan angin bocap Destet ini itu tidak akan goyang sama sekali karena sudah dilengkapi dengan cincin laras. Fungsinya itu untuk mempererat antara laras dengan tabung. Oke, kita lanjut bagian pengisiannya. Di sini ada pengisian angin, sudah menggunakan ini kopler, sudah colok selang pompa saja. Dan untuk manometernya ada di sebelah kiri. Ini menggunakan manometer. Manometernya yang saya gunakan untuk senapan angin bocap Destet ini itu rata-rata pakai manometer bull, jadi cocok di semua jenis senapan juga rata-rata itu pakainya manometer bull ya sobat bedil semuanya. Jadi itu bisa tahan lama dan awet juga, tidak mudah rusak.
untuk rekomendasi manometernya itu pakainya manometer bull saja. Dan untuk bagian cabutnya, di sini bocap destet itu rata-rata pakainya yang semi-CNC semua ya kak. Pakainya yang semi-CNC semua, ada yang daleman stainless, ada yang daleman baja, tapi ini menggunakan daleman baja. Untuk bocap destetnya masih semi-CNC, hambatnya menggunakan daleman baja. Dan untuk di bagian atas chamber di sini itu ada remontingnya. Remonting itu kegunaannya apa sih kak? Kegunaannya itu untuk menaik teleskop, untuk buat berburu biar kelihatan kalau jarak jauh. Untuk teleskopnya saya rekomendasikan itu di jarak 30-40 itu ada teleskop Basnel yang tipenya itu 39x40, itu saya rekomendasikan untuk harga paling murah di jenis teleskop itu ada teleskop Basnel, jaraknya lumayan 30-40, cocok dibuat senapan angin manapun juga, dan harganya itu cuma 300.000 saja. Dan untuk yang kedua yang medium itu ada teleskop Spike. Teleskop Spike itu jaraknya itu kisaran 40-65 meteran ya. Itu ada teleskop Spike dan harganya di sini itu cuma 650.000 saja. Dan untuk yang terakhir, untuk yang jaraknya lumayan dan juga teleskopnya biasa, banyak sekali yang menggunakan teleskop ini di jarak jauh, yaitu ada teleskop Markul, harganya cuma 950.000 saja. Dan masih ada banyak teleskop lainnya, tinggal langsung tanya ke adminnya, nomornya ada di bawah. Oke, kita lanjut bahas untuk senapannya. Senapan angin bocap dasar ini tentunya sudah menggunakan tarikan setlever. Menggunakan tarikan setlever, dan untuk tarikannya di sini sudah menggunakan tarikan modern, yaitu menggunakan tarikan match. Oke, dan lanjut untuk bagian popernya, di sini popernya menggunakan popor tumbul yang terbuat dari kayu mundi. Oke. Nah, untuk harga senapan angin bocap destet ini promonya itu harganya cuma 3.300.000 rupiah. Harga 3.300 itu sudah termasuk bonus-bonusnya, ada tas, bedam, gantungan peluru, tas STKS, magazine, single shoot, dan lain-lain. Dan untuk harga yang kedua yaitu harga full set. Untuk harga full setnya itu cuma di 4.300.000 saja. Itu sudah termasuk pompa, teleskop, dan ada gratis ongkir ke seluruh Indonesia kecuali Papua dan NTT. Ya kak, kita langsung saja lanjutkan untuk kesenapan yang kedua. Di sini itu yang paling banyak diminati senapan angin bocap Barakuda X. Ini senapan angin terlaris di spot di bulan Mei 2024 ini. Oke, kita langsung bahas tentang harganya. Kita langsung bahas tentang spesifikasinya. Untuk larasnya di sini menggunakan laras pilihan, panjang laras 60 cm, alur 12 dan ordernya 13, serta cocok buat big game ataupun small game juga. Dan untuk tabungnya di sini itu menggunakan tabung bocap 500 cc dengan ketebalan 3 mm dan kapasitas di 3000 psi. Tapi kami sarankan aman tabung di
2700 sampai 2800 PSI itu agar sinyalnya tidak mudah rusak dan tidak mudah bocor. Jadi ikuti aman dan bisa buat tanaman juga untuk senapannya. Lalu bagian pengisiannya itu sama menggunakan mini coupler. Dan untuk manometernya ada di sebelah kiri, juga menggunakan manometer bull juga. Dan langsung saja kita untuk bagian chambernya. Di sini menggunakan chamber dual seri 6, masih CNC. Dan tarikannya ini menggunakan tarikan seat lever. Jadi ringan sekali, Pak. Oke, kita langsung saja lanjut ke bagian setelan powernya. Setelan powernya itu ada di luar sini, itu bisa buat bikin ataupun small game. Jadi untuk bukan babi, biawa itu bisa sekali untuk bikin. Dan caranya cukup mudah, tinggal diputar ke kanan untuk ngencengin dan diputar ke kiri untuk ngurangin power dari senapan angin ini. Dan untuk popornya ini menggunakan popor kayu jati, menggunakan popor kayu mahoni yang tentunya itu sangat ringan, enteng dan tidak mudah patah ataupun pecah tergantung pemakaian. Dan kita lanjut untuk harganya bocap Barakuda X. Untuk harganya bocap Barakuda X ini hanya di 3 juta saja, sudah termasuk bonus-bonusnya. Ada tas, badam, tali sandang, kantungan peluru tas, STKS, magazine, single shoot, dan lain-lain juga. Dan untuk harga yang kedua, yaitu harga full set, itu enggak usah mahal-mahal, karena senapan angin ini promo spesial bulan Mei saya turunkan untuk harganya. Harga full set stok terbatas dan juga itu sudah ada bonus-bonusnya serta tambahan teleskop mimis teleskop dan pompa serta gratis ongkir ke seluruh Indonesia kecuali 3 wilayah Papua, Maluku, dan NTT. Dan untuk pembelian bisa hubungi nomor yang ada di bawah sini. Langsung saja di order karena promonya terbatas dan stoknya juga terbatas. Dan yang terakhir di sini itu ada bocap FX Gumbala. Bocap FX Gumbala ini itu juga termasuk senapan angin bocap terlaris di 2024 ini dan paling banyak peminatnya dibanding senapan angin bocap merek lain. Itu yang paling laris adalah bocap Bumbara ini. Oke, kita bahas dari belakang dulu. Untuk popornya di sini menggunakan popor kayu mahoni yang tentunya sangat ringan dan kuat serta tidak mudah patah. Untuk popor ini menggunakan jenis klasik ya kak, ada cengkungannya seperti ini dan juga ada variasi bagian pinggirnya sehingga kalau keringatan itu tidak mudah licin. Dan kita lanjut bagian triggernya di sini itu menggunakan trigger yang tentunya trigger terbaru, ada safety triggernya juga di atasnya. Dan untuk setelan powernya ada di luar sini, itu bisa di start game ataupun small game juga seperti bahan babi, biawak, babi yang besar-besar itu sangat besar. Dan tarikannya di sini menggunakan tarikan slipper. Dan untuk bagian alasnya di sini menggunakan alas pilihan panjang laras 60 cm lalu 12, ordernya 13. Dan untuk tabungnya di sini menggunakan tabung bocap 500 cc dengan ketebalan 3 mm. Dan kapasitasnya ada di 3000 PSI saja. Oke, untuk harga senapan angin bocap Bumbara ini, untuk harga promonya spesial bulan Mei ini harganya cuma di 3 juta
300.000 saja itu sudah ada bonus-bonusnya, ada tas, badam, tali sandang, gantungan peluru tas STKS, dan ada hasil cadangannya juga. Dan untuk harga full setnya, di sini itu cuma 4 juta saja. Sudah termasuk pompa dan teleskop juga, serta gratis ongkir ke seluruh Indonesia, kecuali Papua, Maluku, dan NTT. Oke, langsung saja untuk yang minat-minat dengan senapan angin ini, sobat bidiler yang mau ganti senapan yang baru, yang cocok di game, ataupun yang harganya meriah, itu ada di sini semua. Langsung saja hubungi nomor adminnya untuk pembeliannya, dan ada toko online-nya juga, yaitu ada Tokopedia-nya juga, ada link di deskripsinya. Dan untuk cara pembayarannya itu ada dua cara. Yang pertama itu COD, caranya cukup mudah sekali. Kirim foto KTP sesuai dengan alamat rumah Anda. Apabila tidak sesuai, mohon maaf, kami kenakan DP 100.000 untuk tanda keseriusan Anda untuk meminang senapan angin yang ada di Kebun Jaya Sport. Dan yang kedua itu syaratnya cukup kirim ke nomor rekening yang ada di bawah sini. Itu ada 4 nomor rekening atas nama, satu nama yaitu Bapak Abdullah Hasan. Oke, itulah sedikit review dan ulasan promonya pada hari ini. Dan untuk besoknya nanti ada promo-promo lainnya. Kalau mau video apa, tinggal tulis di kolom komentar saja, nanti pasti saya baca, dan insya Allah kalau ada waktu nanti saya buatkan videonya. Dan itulah sedikit ulasan. Apabila ada kata-kata yang tidak berkenan di hati Anda atau video ini terlalu garing ya kawan, mohon maaf sebesar-besarnya. Kalau saya ada kata-kata dan videonya terlalu garing, saya mohon maaf. Oke, saya berdiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu laras dari Kota Jepara, Jawa Tengah.